الصبح بدا بدا الصبح بدا بدا الصبح بدا بدا الصبح بدا الصبح بدا بدا الصبح بدا بدا الصبح بدا بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته فأقر رسلا فضلا وعلا أهدى السبلا بدلالته فأقر رسلا فضلا وعلا أهدى السبلا بدلالته الله 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 كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم بشريعته كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم بشريعته الله 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 كل العرب في خدمته شعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته شعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته الله 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 Ibunda kami Hajah Sri Suyati binti Sumoni Wiryo pada hari Sabtu pukul 11.20 di rumah sakit insya Allah pada hari ini kita akan sempurnakan fardhu kifayahnya, yaitu untuk menguburkannya. Kemarin sudah dilakukan dengan dimulai dengan pensucian, mengafani, dan insya Allah sebentar lagi kita akan menutup jenazah dan dilanjutkan dengan sholat jenazah. Kepada ibu bapak yang akan mengikuti sholat jenazah, kami harapkan untuk bisa bersiap diri untuk mengambil air wudhu. Selanjutnya pemakaman akan dilaksanakan di pemakaman Kasin, dan tersedia satu bus untuk bapak ibu yang akan mengikutinya. Bus pertama akan diisi, ada dua bus. Bus pertama yang HS akan diisi oleh keluarga inti, dan selanjutnya yang Isuzu silahkan siapa yang akan mengikuti ke pemakaman. Dan maka untuk mempersingkat waktu, kami persilakan yang akan mengambil wudhu, jadi sambil akan dilaksanakannya penutupan daripada kafan ini. Terima kasih.
Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa nafsin wal wasamar wa basyirish shabirin alladzina sabadhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para takziah yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita telah kehilangan hamba Allah, yaitu Ibu Haja Sri Suyati telah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam masalah kematian ini tidak luput kita pun juga akan mengalami yang dialami oleh Ibu Sri Suyati. Oleh karena itu, kita yang masih diberikan sisa-sisa umur yang penuh barokah, sehat rohani jasmani, marilah kita pun juga nanti akan mengikuti apa yang telah dialami oleh Ibu Haja Sri Suyati ini. Mari kita siap-siap untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan hablu minallah wa hablu minannas. Hubungan kepada Allah kita tingkatkan sebagai pertanggungan jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hablu minannas pun juga demikian, mari kita tingkatkan hubungan sesama insan sama manusia ini untuk selalu melaksanakan ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Gotong royong dengan cara kebaikan dan gotong royong bukan cara permusuhan. Karena manusia yang hidup itu pasti diberikan ujian oleh Allah, cobaan oleh Allah. Dicoba dengan ketakutan. Takut dalam dunia ini macam-macam. Ada bencana, ada ini takut. Takut kelaparan. Pasti kita itu kadang ingat apa sekarang bisa hidup mewah, makan enak dan sebagainya. Mesti punya hati takut kelaparan. Kemudian takut kematian. Kullu nafsin dha'iqatil maut. Tiap-tiap bernyawa ini pasti akan mengalami mati. Kapan, di mana saja. Tinggal kita pasrah kepada Allah dan usaha kepada Allah Ta'ala. Kita usaha sebaik mungkin untuk melaksanakan, meningkatkan mutu iman takwa kita kepada Allah Ta'ala dan melaksanakan habluminan asyumun. Juga takut kehilangan. Oleh karena itu, gembirakanlah orang-orang yang telah diuji, dicoba oleh Allah Ta'ala dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya atau tidak, pasti kita akan mengalami. Oleh karena itu, kita selalu memuji syukur kepada Allah Ta'ala, diberikan keimanan, ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, nanti mungkin akan diwakili oleh Bapak ya. Di dalam hal ini mungkin Ibu Haja Sri Suyati ada kesalahan, ada kekeliruan, ada hubungan utang-piutang yang belum tersampaikan, silakan hubungan pada keluarga. Kalau hal ini masih benar-benar bisa mengikhlaskan, ikhlaskanlah. Sehingga Ibu Haja Sri Suyati ini menghadap kepada Allah SWT tidak ada ganjalan apa-apa. Dan sekali lagi, kami pun juga ikut bersengkawa
saja. Mudah-mudahan amal yang baik diterima oleh Allah Taala. Segala kesalahannya di maghfirah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mungkin ada sambutan dari keluarga kepada beliau kami. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya setiap makhluk hidup akan mengalami kematian. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah dan kita akan kembali ke hadirat-Nya. Bapak, Ibu, dan keluarga sekalian, pada pagi hari ini kita berkumpul untuk menghantarkan Ibu, Nenek, Kakak, Bule, Bude, Saudara kita, Hajah Sri Suyati binti Sumodiwiryo, Ibu kami tercinta, telah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan tenang pada hari Sabtu 5 Januari 2019 sekitar jam 11.20. Bu Nenek ini lahir pada tanggal 31 Juli 1941 sehingga alhamdulillah diberikan kesempatan sampai dengan beliau meninggal mencapai usia 77 tahun lebih. Begitu banyak nilai dan pelajaran yang telah Bu Nenek ajarkan kepada kami, putra, putri, cucu, dan cicitnya. Beberapa kenangan buat Bu Nenek kalau boleh saya share kepada Bapak sekalian adalah, setiap hari Ibu selalu mendoakan kita setelah sholat, utamanya setelah maghrib. Bu Nenek gak pernah beranjak sampai isya untuk mendoakan kita semua. Kita jadi belajar dari Bu Nenek betapa pentingnya sebagai orang tua membekali anak, cucu, cicit dengan doa di setiap salat kita. Yang kedua, setiap kali Bu Nenek kita ajak traveling, yang dipikirin sama Bu Nenek pertama-tama adalah oleh-oleh buat semua saudara, staf di rumah, tukang becak, pembantu semuanya, dan teman-teman. Kita pun jadi diajarin oleh Bu Nenek betapa indahnya berbagi. The more we give, the more we get. Dengan lebih banyak berbagi, maka kita akan mendapatkan barokah. Bu Nenek juga kalau selalu lihat nih, Bu Nenek selalu rapi, selalu tampil dengan make up lengkap, rambutnya disasak. Sering penampilan Bu Nenek ini jauh lebih keren dari penampilan anak-anaknya. Di sini kita pun belajar pentingnya menjaga penampilan di segala suasana hati. Senang, sedih, banyak uang ataupun kantong kering, itu diajarin Bu Nenek. Setiap bulan saya selalu datang disambut dengan warna bed cover yang berbeda di kamarnya. Karena Bu Nenek ini gak cuma rapi, tapi juga kamarnya selalu rapi. Ibu Nenek merupakan kesayangan bagi 8 cucu dan 2 cicitnya. Saat cucu-cucunya nilainya bagus, selalu dijamin, kasih duit, kadang-kadang gak punya modal, selalu memberi semangat supaya berprestasi. Dari sini kita belajar dari Nenek bahwa kita mengajari untuk lemah lembut pada anak-anak, namun tetap menekankan pentingnya prestasi. Bu Nenek juga sangat sebulan yang lalu saya sempat jive sama Bu Nenek, dengan musik dan saya kita belajar mencintai seni dan selalu berpikir apapun yang dilakukan. Semua pasti salah tahu betapa dekatnya saya. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allah, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Syahdu anna Muhammad wa Rasulullah. Agar kami anak-anak yang menjadi anak yang berhasil. Kodakom hati sholah, kodakom hati sholah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Saya kagum pada Bu Nenek selalu mengikuti perkembangan dunia karena kegemarannya membaca koran. Hanya beberapa bulan terakhir pada saat kondisinya Bu Nenek nggak langganan Jawa Pos lagi, itu padahal wajib tuh buat Bu Nenek. Saya sangat bersyukur atas kesempatan yang diberikan sehingga bisa mendampingi pada saat akhirnya. Sebagai manusia saya pun menyadari Ibu Bu Nenek bukanlah manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu izinkan saya memohon maaf apabila ada kesalahan dari Bu Nenek, apabila almarhumah memiliki pinjaman kewajiban yang belum ditunaikan, mohon kiranya menghubungi kami anak-anak sebagai ahli waris almarhumah.
Terima kasih Allah atas 77 tahun kesempatan yang telah Engkau berikan kepada Bu Nenek. Ibu, Nenek, Buyut kami tercinta. Terima kasih oh ya Allah atas kenangan indah yang senantiasa membekas di hati kami. Terima kasih memberi kesempatan kepada saya untuk mendampingi Ibu sejak saat akhir. Terima kasih Bu Nenek atas kasih sayang dan nilai-nilai yang ditanamkan kepada kita semua. Nenek, it's very hard to say goodbye. Perpisahan selalu berat. Namun Ibu Nenek akan selalu di hati kita. Kami sangat sayang kepada Bu Nenek. Namun kasih sayang Allah jauh lebih besar. Ini saatnya Bu Nenek untuk istirahat. I love you, Mom. Ketemu dan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.